Setelah terbongkarnya identitas Pasha adalah Adi, telah membuat Nana menyadari kalau ternyata Pasha itu adalah tunangan Alia. Karena Alia dulu pernah mengatakan kepada dirinya bahwa tunangannya bernama Adi dan Adi itu telah meninggal. Dan yang membingungkan Nana, kenapa Alia dulu mengatakan kepada dirinya bahwa Adi telah meninggal? Sebenarnya, apa yang dirahasiakan oleh Alia sampai ia mengatakan kalau tunangannya Adi itu telah meninggal, pikir Nana. Apakah kali ini identitas Alia juga akan terbongkar ya guys? Karena Nana akan menceritakan masalah ini kepada Dewa. Saksikan kelengkapan ceritanya hanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan saya akan ada terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.